Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini Tians dengan New Marketing Plan Hybrid berkekuatan 1000 tenaga kuda membangun bisnis Tians yang luar biasa di Indonesia. New Marketing Plan ini telah mendapatkan sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Itu artinya Tians sudah memenuhi prinsip syariah. Sertifikasi syariah ini penting sekali, terutama bagi umat muslim di Indonesia. Karena ini menjadi jaminan dari pemerintah maupun dari ulama yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI. Umat muslim yang ingin menjalankan bisnis Tians diberikan jaminan keamanan bahwa produk-produk yang dijual sudah mendapat sertifikasi halal dan bisnisnya sudah memenuhi prinsip syariah. Sehingga kita menjalankan bisnis ini, insya Allah bisa mendapatkan berkah. Sertifikasi syariah ini memberikan manfaat yang luar biasa, karena dengan adanya sertifikat ini memberikan kita kekuatan yang sangat besar untuk menjangkau market atau pasar yang lebih luas lagi. Mayoritas kaum muslim di Indonesia akan merasa lebih yakin bergabung dengan Tians. Karena tidak sedikit orang yang masih beranggapan bahwa MLM itu haram. Anda tidak perlu berdebat dengan mereka, hanya perlu tunjukkan sertifikasi syariah dan putarkan video penyerahan sertifikasi syariah oleh Ketua Dewan Syariah Nasional. Pastikan Anda dan semua jaringan Anda memiliki salinan sertifikat syariah Tians. Dan semoga dengan sertifikat syariah ini bisa membuat bisnis Anda berkembang lebih luas, peringkat Anda naik jauh lebih tinggi, dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Amin. Bagi Anda yang belum bergabung, baik Anda muslim maupun non-muslim, pastikan segera bergabung. Join Platinum dan nikmati segala fasilitas first class eksklusif hanya untuk member Platinum. Go Platinum! Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Pengawas Syariah Tians Indonesia telah mempelajari, mengkaji, menganalisis, dan kemudian memberikan opini syariah terhadap konsep New Marketing Tians 2016. Kami menilai bahwa yang pertama, secara umum konsep New Marketing Tians 2016 ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan ia memiliki beberapa hal yang cukup positif kalau kita melihat dari prinsip-prinsip syariah compliance. Saya mendoakan dan saya mendorong semoga Anda bisa menjalankan konsep new marketing ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.